prosedur yang berlaku mengenai pengusulan mungkin bisa dari RT RW setempat ke kelurahan ke kecamatan mungkin juga bisa melalui yang namanya musrembang itu bentuk pengusulan-pengusulan tersebut yang insya Allah saya akan kawal nantinya untuk tetap di ranah tersebut jangan sampai begitu musrembang keluar digeser lagi di RKA digeser lagi di DPA. Saya sampaikan kepada teman-teman konstituen di Dapil 4, para sahabat relawan, saya melakukan yang namanya sosialisasi PRD ini sudah jelas bahwa bentuk kepemudaan itu harus terus dilihat oleh pemerintah. Jangan cuma memberikan aturan, tapi tidak mengedukasi yang namanya anak muda. Dan anak muda ini insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa akan datang. Jadi saya sampaikan kepada pemerintah kota bahwa anak muda yang ada di Dapil 4 itu perlu untuk terus dilakukan yang namanya edukasi. Yeah. Jadi saya lakukan yang namanya edukasi tersebut saya melakukan sosialisasi Pemda. Yeah. Harapannya mungkin Kak? Semoga pemerintah kota lebih jelas untuk menyediakan ruang-ruang untuk anak muda ya di setiap kelurahan ataupun setiap di kecamatan karena kita lihat di acara sosialisasi Pemda kepemudaan ini banyak teman-teman dari kelurahan mengeluh bahwa kami ini merasa tidak dikawal seluruh kegiatannya. Adapun permintaan mungkin bentuk visi ataupun bentuk realisasi anggaran ataupun infrastruktur itu harus jelas. Jadi bentuk harapan saya semoga pemerintah kota lebih melek lagi, lebih bisa melihat ke depannya bahwa anak muda ini butuh untuk selalu dilihat apa-apa saja yang harus dilakukan di bawah.